Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia My Famous Ex-Boyfriend episode yang ke-18. Pada episode 18 ini akan menceritakan tentang penyesalan Hak karirnya hancur. Hak tak sangka Sofia telah buang dirinya macam itu aja. Hak tak tahu macam mana dia mulai karir lagi sebab namanya dekat netizen dah buruk sangat. Bahkan Hak dah kehilangan banyak kontrak kerja. Hak berpikir mungkin benar apa yang dikatakan Samira jika semua ini adalah kifarah untuk Hak supaya Hak sadar. Di sisi lain, Jamie masih kesal dengan Samira sebab Samira terus jumpa dengan Hak. Akankah Jamie tinggalkan Samira? Jamie juga masih terus bermasalah dengan Yaya. Yaya hasut anaknya supaya benci dengan papanya. Jamie marah pada Yaya, lalu Yaya cakap jika dia tak suka Jamie rapat dengan wanita lain. Sepertinya Yaya jealous, hal itu membuat Jamie paham jika Yaya masih sayangkan dirinya. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.